Ini jalak kebo betina, bodinya kecil. Dan ini jalak kebo jantan, bodinya sangat besar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kicau Amatiran. Kali ini kita akan membedakan jalak kebo jantan dan betina. Di depan saya ini ada jalak kebo jantan dan ini adalah jalak kebo betina. Sudah terlihat jelas perbedaannya. Jalak kebo betina memiliki postur tubuh yang lebih kecil dibandingkan yang jantan. Kita ambil dulu yang jantannya. Nah, ini yang jantan, bodinya sangat besar sekali. Oke, ini sudah saya pegang. Lihat, yang jantan memiliki kepala yang agak besar dan bulu di atas kepalanya itu sangatlah kelimis, dan ketika berkicau dia akan mengembangkan jambulnya itu lebih tinggi ya. Ini sangat kelimis sekali ya jalak kebo ini. Ini jantan. Lihat paruhnya pun tebal. Ya. Jalak kebo mata kuning. Nah, kita lihat bagian kloakanya. Nah, ketika kita raba itu ada tonjolan yang benar-benar menonjol gitu ya. Nah, tonjolan besar. Lihat tuh. Dan cengkramannya pun itu sangat keras. Sakit sekali ya. Lihat ini cengkramannya. Nah. Dan jambulnya pun lebih tinggi dibandingkan yang betina. Ini jalak kebo jantan. Ya, lihat dia ketika berdiri itu terlihat gagah. Lalu kita lihat jalak kebo yang betina. Oke, nah ini yang betina. Betina itu memiliki postur yang lebih kecil dibandingkan yang jantan. Tuh, lihat, sangatlah berbeda sekali. Kepalanya pun lebih kecil dibandingkan yang jantan. Memiliki jambul tapi tidak terlalu berdiri jambulnya. Ya. Tuh, lihat. Dan warna hitamnya pun kalau betina itu dominan ke abu-abuan ya. Lihat kepalanya pun lebih kecil dari banding dengan jalak kebo jantan. Lihat warna hitamnya ke abu-abuan, tidak seperti jantan. Yang jantan itu lebih hitam. Ya. Dan cengkramannya pun itu kurang bertenaga ya, cengkraman dari jalak kebo betina. Lihat, dan di sini ada kloakanya sama seperti jantan menonjol, cuman tonjolannya itu kecil, tidak seperti jantan ya. Lihat kloakanya itu. Nah, ini jalak kebo betina. Lihat. Dan ekornya pun lebih pendek dibandingkan dengan jantan. Ya. Ingat ya, jalak kebo itu banyak spesiesnya. Jalak kebo betina, lalu diakurkan dengan jalak kebo jantan mata putih, itu berbeda juga itu kan. Nah ya, nih lihat. We sell.